Oke guys, kembali lagi bertemu dengan saya Imam Warsinawanda di channel saya The Seven. Kali ini saya mau bagi-bagi pengalaman nih, berbagi experience ya tentang WhatsApp yang lelet. Teman-teman bisa coba cara ini ya, mungkin bisa membantu karena setelah saya coba emang beneran sih agak membantu sedikit. Oke, langsung buka WhatsApp-nya, kemudian kita pilih pojok kanan atas ini. Yang ini ya, yang ini titik tiga ini. Nah, terus kita pilih settings, kemudian kita pilih notification, bukan data and storage usage, yang ini ya, bukan yang ini, ulang, yang ini ya. Ya, kemudian kita pilih network usage, ini. Kemudian kita paling bawah kita scroll, ya kita klik reset statistik. Ya. Kita klik reset. Oke, sekarang sudah dihilangkan semua. Maka sekarang WA-nya udah agak lumayan nggak lelet ya, kalau sebelumnya lelet. Kemudian cara selanjutnya adalah membuka setting ya. Di kita tarik ke atas ini ya, kita buka setting. Atau dengan cara manual ya, kita cari setting di sini. Biasanya di halaman pertama deh ya, ini setting. Terus kita cari application manager. Ya, kita tunggu agak lama sebentar. Setelah agak lama sedikit kayak gini. Ya, kita scroll aja ke bawah, kita cari WhatsApp ya. Karena W itu paling bawah ya. Nah, ini WhatsApp. Ya, kita klik langsung WhatsApp-nya. Kemudian kita klik storage ini. Ya, kemudian kita klik clear chat. Oke, setelah itu maka sekarang ya lumayan lah WA-nya bisa agak kencang dikit ya. Oke, kalau masih lambat-lambat juga dicoba dulu dihapus semuanya. Dihapus semua-semua chat yang ada. Ini kan misalnya chat-nya banyak banget ya. Kita hapus aja chat-nya dari pojok kanan atas ini. Kita pilih more atau lainnya pakai bahasa Indonesia, kemudian kita pilih clear chat. Oke, kita clear. Oke, semuanya kita gitu kan ya. Ya, kita cari semuanya, kita clear semuanya ya. Nah, kalau untuk chat pribadi bisa dihapus ya, kalau yang grup yang di clear. Oke, kayak begini. Ini kan chat pribadi nih. Nih, ya kan? Ya, chat pribadi kayak gini, kita hapus aja. Kita tekan lama-lama ya, tekan lama-lama terus kita hapus. Ini ya, chat pribadi. Oke, kita pilih delete. Ya, kita delete aja semua. Oke. Ya, masih ada beberapa ya. Kita delete semua. Oke. Kita hapus semua. Ya. Setelah kita hapus semua ya, tinggal grup-grup ya. Grup-grupnya juga kita clear chat semua. Kita clear chat supaya benar-benar bersih ya. Tak jangan tersisa apapun. Ya, begitu semua dan seterusnya ya. Semoga makin cepat lah pokoknya WA-nya insyaallah ya. Clear ya, kita clear semua. Terutama grup ya yang bikin agak lelet karena terlalu banyak tersimpan. Dihapus aja semua ya. Oke, kita hapus semua. Oke ya, setelah dihapus semua ya insyaallah lancar jaya ya. WA-nya sekarang bisa lancar tanpa loading-loading ya.
Ini klik yang paling atas ya supaya dihapus. Yang ini ya kita pilih call. Terus kita hapus di sini ya. Kita klik clear call log. Oke, sudah hilang semuanya. Ya, sekarang lumayan lah WA-nya enggak bakal lancar ya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.